suasana Valentine. Ya, ya. Makanya kelihatan banget nih pas sutri kita hari ini. Ya, bajunya suasana... warnanya pink, gemes banget deh. Mana pinknya? Yang pink lu berdua doang sama pacar. Ya, Twitter tantangan dari sahabat pagi. Ya. Apakah Twitternya buat pas sutri ini? Wow! Ada Kak Demian. Dan wow! Kak Sarah di hashtag pagi-pagi net. Kak, kan kalian berdua selalu tampil dengan baju hitam. Hitam atau putih lah minimum ya. Mau tantang dong pakai baju full color gitu, berani nggak? Hashtag pagi-pagi challenge. Kita punya dua warna nih, betulan emang full color banget. Gila itu warna yang gak akan gue pakai sama sekali. Jangan-jangan itu kan identik hitam terus kan. Oke, siapa okay. Berani? Yang punya ini. Buat cewek. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa pakai warna terang, tapi gimana rasanya gitu? BTS! BTS! Mau kemana kok? Mau kemana kok? Nah, emang kita juga gak suka yang gini-gini, rame-rame gini. Ini Ramayana Bang Bang. Ramai banget. Ramai banget Ramayana Bang Bang ya. Ramai banget sih. Oke, oke. Jadi sepanjang segmen ini kalian pakai sepanjang segmen ini. Sepanjang segmen ini. Benar-benar pojok busana ya. Oke. Itu artinya potongannya buset gitu. Oke, 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 oke. Oke, sekarang kita akan ketawain. Aku enggak pernah ngeliat warna. Iya, enggak pernah. Soalnya lemari dia tuh semuanya hitam. Paling ada abu-abu. Oke, okay. Yeah. Udah tahu ya. Untuk pertanyaan pertama berarti kita coret ya. Sorry. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Yeah, yeah, berarti yeah. Ada warna lain gak selain hitam dan abu-abu? Biru dongker. Ya, biru dongker lah, masih agak gelap ya. Masih agak gelap. Lu gak boring pakai warna hitam lu? Sebenarnya itu salah satu trik gue juga sih. Jadi biar kalau pakai baju yang sama gak ketahuan. Kita langsung aja ke bagian kekompakan Pak Sutri ini. Jadi kalian menuliskan jawaban masing-masing tanpa ngintip ya. Nanti kita akan lihat. Ya sih di sini. Oh iya. Biar gak ngintip-ngintip. Oke, okay, okay. Baju tetap dipakai ya? Tetap dipakai. Nanya terus. Oke okay, ya, jawabannya. Belum. Oke. Coba, alat make up apakah yang harus Sarah bawa setiap hari? Itu kayak wajib deh, gak mungkin Sarah gak bawa alat make up ini. Nah, itu. Satu, dua, tiga. Bedak sama eyeliner. Bedak eyeliner. Ya ampun bener loh. Bener. Kalian sama eyeliner juga iya? Iya. Tapi kalau bedak mah standar. Ya. Di mana-mana juga cewek bawa bedak. Tapi kalau gue gak bawa bedak kalau gue. Oh gak wajib itu pensil alis. Dia bedak tabur tau. Bedak tabur. Taburin begini kan lo. Orang dia kalau lagi bedakin orang suruh baris tuh diginin. Enggak. Tiduran ini uru. Tadi. Ngomongin soal makeup nih, kita juga udah bikin challenge untuk para pasangan di luar sana. Kira-kira kalau cowok disuruh buat makeupin pacarnya, bisa nggak? Nah, kita lihat tantangannya nih ya, ini ada nih. Halo, nama gue Zaki. Gue Gita. Halo, gue Rangga. Gue Iris. Gue Raja. Hai, gue Elsa. Hari ini kita dapat challenge gitu dari pagi-pagi untuk makeupin dia selama 5 menit. Itu gue terpesona karena dia tuh sporty, jadi gue mau makeupnya temanya sporty gitu. Alright. Yang pertama itu bentar. Mau nyobain ini dulu nih. Ini dulu. Yang ini dulu. Pondasi mana pondasi? Pondasi. Gue nggak tahu ini sebenarnya apa, tapi feeling gue sih yang pertama kali ini. Ini gimana sih? Oh berarti jadi selama ini kalau aku makeup nggak pernah diperhatiin? Enggak, tidur. Wah, ini pakainya kayak tangan kali ya? Waduh kok cair gini ya? Kok udah kayak lukis gini ya? Itu cuma bedak. Oh itu bedak? Pakainya itu. Kenapa ya? Jidat, ya kan? Terus dagu, ya kan? Terus diratakan. Tofi namanya. Gue gak tau ini gunanya apa. Ini kali ya? Lip cream. Nah ini. Perfect cover to a face.
Yang ketiga itu bedak-bedak eyeshadow. Nggak tahu ini eyeshadow apaan. Warnanya warna ungu sih. Oke, matanya sporty berarti biru-biru. Biru. Siap. Keempat itu. Oh, ini deh. Eyebrow. Bulu mata. Bulu mata. Eyebrow. Bahasa Inggrisnya. Makeup yang terakhir, ini lipstick. Biar matching sama matanya, warna ungu juga. Oh, itu yang kayak anak-anak sekarang yang pink-pink gitu di tengah matanya. Biar sama baju, berarti yang ini. Oh, iya. Ya. Ini nih buat kelopak mata. Ada ngaruhnya ya? Nah, ini kelihatan. Biar sinar mentari gitu, horizon gitu. Ini yang terakhir. Oke. Kenapa dibawa sih? Oh iya, salah. Iya, mama. Pengen jadi kayak Mesir. Jangan ketawa dong. Gue mau ketawa nih. Jangan sambil ketawa. Jadi gini. Gue nggak tahu. Udah deh, ini tahapan terakhir. Biru, ungu, orange, merah, sporty. Ini kayak gotik-gotik gitu ya. Jadi serem, bukannya feminin. Ini kayak retro-retro gitu. Iya. Jadi kayak ada bau atas bawah gitu. Maksudnya mungkin itu. Yang tengahnya udah nice sih, nice. Nice ya. Warnanya kan keluar semua gitu. Yang paling susah kalah itu mata ya, karena harus detail gitu. Eyeshadow ini sih, Mas. Gue gak tau makainya tuh di atas alis, di atas mata atau di bawah mata. Yang terakhir, kayak pensil itu. Ini namanya eyeliner lah. Gue pikir maksudnya di dalam matanya, tapi malah keluar. Jadi, yang paling susah itu sih. Lipstick di kuping aja. Pertanyaan nomor 2. Kado Valentine apa yang paling berkesan dari Demian? Valentine. Kalau anniversary berarti lain boleh enggak? Kita enggak pernah ngelain Valentine. Iya. Ya udah anniversary aja. Ya. Anniversary aja. 3 2 1 dibuka. Enggak tahu ini antara dua ini sih. Mobil. Oh iya benar. Mobil. Pertama bicara soal anniversary, ini ada tradisi nikah masal orang Filipina di hari Valentine. Filipina tuh punya cara tersendiri buat ngerayain hari Valentine dengan berkumpul tepat pada tanggal 14 Februari. Dan kemudian mereka menyelenggarakan nikah masal. Bisa, oh di 2012 bahkan nikah masal tersebut mencapai 2000 pasangan. Tapi ini sebenarnya adalah sebenarnya adalah proses penghematan. Iya kan? Satu acara yang menikah banyak. Jadi mereka patungan tuh 1000-1000. Oke, sudah ya. Pertanyaan berikutnya. Apa warna lipstik Sarah saat menikah? Hah? Pakai apa? Aku pakai warna. Ingat, jangan kode-kode. Aku agak lupa ya, tapi nggak tahu ya. Nggak, mendingan warna yang global, jangan apakah apa-apa. Oke. Oke. Coba kita lihat. Kita buka sama-sama. Tuh, dua. Sarah, nude, merah muda. Merah muda. Kita lihat apa-apa. Yang lupa gue berarti nih kayaknya. Oh, warna nude. Tapi dia nggak tahu lipstik itu. Makanya itu. Tadi kan, tadi makanya tadi gue bilang, jangan pakai warna-warna yang aneh-aneh. Yeah. Laki-laki cuma tahunya merah-merah muda. Iya benar berarti. Benar. Oke, bicara soal lipstik, ini ada pernikahan Indonesia yang viral di luar negeri. Lipstiknya mana, Pak? Nanti dia juga, ada pasti dia pakai lipstik juga. Sista Mauli Wulandaro dan Rekaza Panji Iriawan. Tahun lalu pasangan ini menggelar resepsi pernikahan dengan tema Game of Thrones. Wow. Keduanya mengenakan kostum King Joffrey dan juga Elfin Queen saat resepsi. Bukan cuma pengantin pria dan wanitanya aja loh yang pakai kostum ini. Yang lainnya juga yang datang. Iya, pengantin pengiringnya juga ini. Oh, pengiring ini. Pengantinnya juga. Sampai semua temanya beneran nih. Sampai diliput oleh media asing. Jadi pas si media itu datang mereka itu malah diasingkan. Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky juga unik pernikahannya ya.
sukses menarik perhatian media lokal dan mancanegara dengan kue pernikahannya justru. Tingginya 4,5 meter. Itu yang di belakang dia tuh. Mehong tuh kue ya. Situs Asia One asal Singapura pun membahas tentang kue pernikahan berbentuk istana tersebut. Asli kuenya bagus banget. Ada Zendy Zain dan Intan Azahra. Ini gaun pernikahan istrinya Zendy Zain yang super mewah itu rancangan Ivan Gunawan. Dinobatkan, oh ya ini sebagai foto pengantin paling banyak disukai di Instagram. Wow. Media internasional pun membahas soal pernikahan mereka. Mulai dari Daily Mail hingga Harper's Bazaar. Soal gaunnya keren banget sih memang ini. Gaunnya keren banget, benar-benar kayak royal wedding. Oke, pertanyaan berikutnya, berapakah total mantannya Sarah? Cocok kan nih sama yang diinformasiin ke Daniel. Lu mesti tahu alasannya. 2, 1. Cocok nih. Ya, buka. Nggak buka. Ya, tuh, ini jawabannya. 2, 3. Aku lupa. Jadi pernah kita di rumah Sarah waktu itu. Ini true story ya, beneran. Jadi gue tiba-tiba ngomong gini. Berapa sih jumlah mantan kamu gitu kan. Kamu udah berapa kali pacaran. Terus dia nanya dulu ke gue, terus gue yang gue sebutin, oh gue 20 gitu kan. Terus Sarah gini, gue dalam hati kan, oh puluhan nih, udah gini kan udah ini habis, terus digini lagi. Oh lebih dari puluhan, oh mendekati gue nih, lebih. Udah mendekati 30, gue bilang udah gak usah, gue gitu. Gue bilang, udah ya gak usah disebutin. Berarti udah banyak. Kebanyakan ya, udah kesel. Iya aja dong, aku hitung semua, udah gak usah dibahas deh. Udah lah gak usah dibahas. Saksinya tuh Pace sebenarnya dulu, tapi ya Pace mantan lu juga? Bukan. Tapi tenang, Ip. Aku menerima kamu apa adanya. Mungkin aku bukan yang pertama, tapi aku yang terakhir. Kayak di film-film nih. Yoi. Gue bikin judulnya pertama dan terakhir. Kalau yang pertama dan yang terakhir. Oke, ngomongin soal mantan. Nih, di Yogyakarta ada festival unik yang namanya Festival Melupakan Mantan. Festival Move Festival On. Ini diadakan tanggal 13 Februari kemarin. Yuk kita langsung telepon aja nih buat kita tanya seperti apa konsepnya ini. Halo. 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 Dengan Pak Julham. Iya, betul. Ini bukan kuis. Bukan ya? Dengan siapa, Mas? Pak Seto. Iya, Pak Seto. Pak Seto. Pak Seto, soal kasus anak-anak nih, Pak Seto. Bukan kasus. Mas, ini panitia festival melupakan mantan nih gimana nih, Mas? Ceritanya, Mas. Festival melupakan mantan ini kan sudah yang keempat, Pak. Jadi kita sudah menjalani ini selama 4 tahun. Nah ini kenapa, Pak, diadakan festival ini dari mana ininya, apa idenya? Ide awalnya. Dari karena sebenarnya kan kita merespon Valentine ya. Kalau selama ini Valentine itu banyak-banyak belanja coklat gitu, kita pengen bikin yang lebih Indonesia, lebih berbagi, lebih sharing gitu. Diadakanlah festival melupakan mantan untuk mengenang-mengenang masa lalu sekaligus di situ kita bisa berdonasi barang-barang peninggalan mantan. Bagus banget. Berarti tahun depan ya baru ada lagi kan? Sekarang kan udah lewat kemarin tanggal 13. Berarti Pace baru bisa ikutan ntar tahun depan ya, Ce ya. Mudah-mudahan tahun depan lu enggak ikutan, berarti lu udah punya pacar. Betul. Enggak apa-apa. Berarti bisa ketemu jodoh juga dong. Kan di situ pada jomblo-jomblo dong. Bisa banget. Oke, Seto, terima kasih lah atas informasinya. Makasih, sukses Seto buat festivalnya ya. Nanti tahun depan diadakan lagi. Ya. Oke, ini ada Twitter dari Sahabat Pagi yang kepo sama Demian dan Sarah ya. Coba untuk Twitter yang pertama. Mau tanya dong, Kak Sarah kan bisa lihat-lihat gitu. Ya iya lah bisa, orang dia punya mata. Kadang suka ngeri gak sih sama istri sendiri? Ngeliat-ngeliat yang tidak terlihat itu loh, Demian. Mungkin kalau di tahun pertama masih agak worried gitu. Karena kan gak pernah tahu apa yang terjadi, bisa ngeliat apa gitu kan. Cuma pas udah tahun ketiga, keempat, udah mulai terbiasa. Contohnya kayak dulu pernah nih, saya mau belajar. Diajarin sama Sarah, meditasi lah. Kalau misalnya mau ngeliat, meditasi gitu. Kita berdua meditasi nih, meditasi di rumah, meditasi sama Sarah, terus selama 20 menit dengan harapan bisa ngeliat juga apa yang Sarah lihat. Oh nggak lihat apa-apa. Akhirnya, oh mungkin nggak langsung bisa kan. Yaudah tidur lah gitu. Habis tidur saya sikat gigi ke toilet. Sikat gigi sendiri tiba-tiba perasaannya itu adalah saya kayak ada yang deketin saya gitu. Saya berasa banget ada yang jalan deketin saya gitu. Sampai akhirnya, enggak deh, jadi dikasihnya pas lagi enggak ada Sarah gitu. Sarahnya lagi tidur. Udah saya balik, saya bangunin.
udah bangun-bangun temenin gitu. Jadi kalau misalnya sendiri malah nggak berani. Hmm. Jadi makanya kalau misalnya takut sama Sarah sih nggak, jadi malah senang kalau sama dia itu sekarang jelasin ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Oh, gitu. Tahu nggak siapa kamu, siapa yang deketin kamu tuh? Siapa? Aku. Kamu malah pergi ninggalin. Makanya texting dulu dong biar aku siap. Aku deketin kamu malah pergi. Oke, berikutnya coba kita lihat koleksi barang paling serem di rumah apa. Nah, Mas Sarah punya koleksi-koleksi gitu? Sebenarnya nggak koleksi sih, tapi ada titipan dari sepupu, Ouija board waktu itu. Jadi pernah dipakai main, terus mungkin kan kalau kayak gitu kan orang nggak percaya gitu, terus ah apa sih gitu, mungkin tidak sengaja terpanggil. Terus waktu itu Ouija board-nya dipinjam temen untuk props film. Nah, di rumah temen itu selama si Ouija board di situ ada gangguan. Dan sekarang kita masih nyimpel di mana, di kantor? Mobil ya? Di mobil ya? Di mobil masih ada. Jadi kayak kita ya itu doang sih yang paling agak apa ya? Mobil di sebelah mana? Di bawah di sini entar biasanya gitu terus. Ya. Ada di papannya cuman masih belum, kita juga enggak mau nyimpen karena biasanya belum tahu mau ngasih siapa. Jadi gue bawa terus, kalau misalnya kesel sama orang, gue bawa terus. Kalau kesel sama orang, gue taruh di mobil orang. Bang Andre mau pacar mau mungkin? Gak usah lah. Gue kayak gitu-gitu. Enggak, apa? Segen aja. Sama dong kalau gitu. Bedanya apa ya? Segen aja. Jadi bukan koleksi, aku gak punya koleksi. Aku tidak mengoleksi. Tidak mengoleksi justru ya. Oke, ini Twitter dari Sahabat Pagi. Mau minta rekomendasi hadiah Valentine untuk pasangan. Kayaknya banyak deh rekomendasinya, tapi setelah jeda bariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi. Semangat!